Meta News, progres pengerjaan proyek revitalisasi koridor Gatot Subroto atau Gatsu Ngarsopuro saat ini baru mencapai 39%. Dikerjakan sejak Juli 2022 lalu, pengerjaan salah satu proyek prioritas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu terkesan lambat. Proyek manajer kontraktor pelaksana, Riur Pandapotan menyampaikan penyebab progres berjalan kurang dari 40% tersebut lantaran adanya deviasi atau penyimpangan akibat tingginya curah hujan. Berapa persen per hari ini? Kita total kurang lebih hampir 39, minus kita 1, sekian gitu. Kalau secara keseluruhan memang masih ada deviasi dikit, tapi mudah-mudahan di bulan ini bisa kami kejar. Karena kami pun terkendala terhadap mulai seringnya hujan ya, tapi itu bukan jadi momok masalah. Tetap kita posisinya masih kejar, masih bikin 2 shift pekerjaan waktu, baik siang maupun malam. Riur mengatakan selain deviasi, kendala lain datang dari supplier bahan bangunan yang terkendala. Dalam waktu 2 pekan atau tepatnya di akhir Oktober, pembangunan besar-besaran akan dilakukan di Simpang 4 Ngarsopuro. Pembangunan ini mencakup pembuatan fasad dan gapura. Riur menyebut tidak ada penyempitan jalan yang signifikan kecuali di koridor Gatsu. Demikian saya Siska Belinda menyampaikan untuk Meta News. Informasi ini bisa disimak di Instagram @solonow.id dan www.metanews.id.